Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother and sister. Balik lagi ya di channel Oliver Skill. Jadi kita lihat bro, hari ini kita ada updatean. Kalau kita lihat nih, seperti biasa ada outfit juga ada bro, selain dead hike ya. Terus ini investigation kalian harus tambah, karena di sini hadiahnya lumayan bro, ada FS juga. Untuk yang free player itu wajib sih ikutan investigasi ini nih. Dan varsity jangan lupa bro ya, ini lihat 3 kali lipat coy. Terus gacanya sekarang ini ada fungus bro. Oke, revolver biasa aja sih. Nah tuh ada fungus doang sih sama FT ya. Dan ininya core-nya Howling Frost Acid Flame. Oke bro, untuk fungus ya bro, itu bro Silver Ray. Ini mobilnya coy yang sekarang coy, kita buka siapa tahu dapat Graffiti. Apa nih, Graffiti Park. Oh nih dapat ini nih coy, apa namanya nih, dekorasi gitulah. Nah ini juga kalau kalian punya kawan yang suka spend SC di sini coy, siapa tahu dapat coy. Special Band Benefit biasa aja, dua training biasa, caravan market biasa, terus brigade biasa aja ya coy ya. Yang spesial itu dead hike bro. Nah di sini tuh yang berbeda itu kalau gua lihat nih coy, di sini ada hadiahnya bro. Di tiap 5 floor ada hadiahnya coy, hadiahnya core ya. Kalau kalian lihat di sini dead hike reward nih ya, tuh di tiap 5 floor dapat coy, tuh dapat reward ya, dapat reward core tiap 5 floor coy. Jadi jangan sampai kelewatan, jangan di skip dead hack-nya karena ini benar-benar menguntungkan coy, dapat FS. Nah terus ini rescue arsip ini ya biasa ya coy, badge kalian sebelumnya di season 15 sampai dari season 1 sampai 15 kemarin, ini badge-nya yang kalian dapetin, bisa dilihat di sini. Terus kalau ke misteri, kalian yang belum tahu misteri ini apa, ini adalah misi-misi rahasia coy, yang enggak semua orang bisa menyelesaikan misi ini dengan perfect. Saya belum lihat sih yang perfect, beneran belum ada. Jadi ini tuh kalian kalau ketemu NPC di dead hike itu harus bener-bener bisa ngejawabnya sampai nanti ketemu lagi NPC-NPC berikutnya gitu. Kalau kalian udah nggak nemu NPC lagi di tiap 10 floor, berarti misi ini yang kalian lakuin itu gagal coy, gagal, dan kalian paling cuma dapat segini doang, nggak bisa lanjut ke sini atau ke sini gitu ya. Landingnya tuh yang paling bagus tuh harus nyampe 120. Kalau kalian bisa landing di lantai 120 ketemu NPC, maksud gua kalau kalian bisa ketemu NPC di floor 120 berarti kalian keren. Itu aja sih dari gua ya, 120 yang paling tinggi kalau ya, 120 tuh. Oke, safe land ya. Jadi ada mirror hike juga bro, seperti biasa di tiap 10 floor ada rewardnya ya, tuh reward ini bisa ditukar di sini. Oke, seperti itu coy. Jadi udah langsung aja gua mau coba nih bro, floor 5 langsung ya loncat coy. Dead hike ke mirror, oh ini mirror, ini yang dead hike nih coy, langsung aja coy ya. Nih rewardnya, by the way gua pakai akun yang di Levin, sorry ya guys, gua nggak pakai suara di sini. Pengen speedrun kalian bisa loncat langsung ke atas ini dari sini. Nah dari sini langsung terus dari atas. Tapi kalau revenant ini kita harus menunggu skill. Nah maksud gue nih, kalau kalian ketemu NPC ini jawabnya harus benar. Karena kan suka ada pilihan nih, bukan di sini sih, nanti di sini atau di lantai. Nah ini tuh harus pilih yang mana yang benar, biar nanti di floor selanjutnya itu kalian ketemu NPC di tiap 10 floor atau 5 floor, 10 floor. Ini kita dapat ini brother, lanjut aja floor 10, tembakin aja bro ya. Aja coy, lagi mana tadinya tanya coy. Mulai sekarang kalian harus perhatiin ini coy, karena hadiahnya keren banget. Mana yang harus ditanya siapa nih, tanya lagi murid memohon senjata stack di situ dengan lift di situ dia pilih. Jadi ya itu bro ya, updatean kali ini bro, nggak ada yang wah banget kecuali dead hack. Kita udah mulai memasuki dead hack lagi, semoga kalian beruntung. Oke, itu aja untuk konten kali ini, cuma info tipis-tipis aja bro ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Oke, see you next time, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.